Niat hati pamer masa lalu, Mulan Jamila justru tersudut aib sendiri. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Postingan Mulan Jamila memang kerap mengundang perhatian. Terbaru, Mulan Jamila kembali dihujat karena unggahannya yang berkaitan dengan masa lalu. Bahkan, istri Ahmad Dhani ini sampai dituding berbohong perihal keterangan foto dan diminta untuk klarifikasi. Tudingan itu dilayangkan netizen melalui kolom komentar yang kemudian ditutup oleh Mulan Jamila. Pada foto tersebut, nampak Mulan berdiri di dalam mobil mengenakan baju berwarna ungu. Ia tengah duduk di kursi mobil sembari berfoto selfie dan memamerkan senyuman yang manis. Ibu sambung Al-El dan Dul itu mengaku bahwa foto tersebut diambilnya pada tahun 2003. Foto ini adalah masa-masa ngurus keluarga, kuliah, ngeband, ngurus rumah sampai masak jadi satu. Tapi, kesibukan itu gak kerasa karena cinta dan tinggal di Bandung. Masa di mana gak ngerti cara make up dan belum kenal pensil alis, tulis Mulan dalam postingannya. Memang, dalam foto itu wajah Mulan tampak sangatlah cantik. Tak jauh berbeda struktur wajah dan parasnya saat ini. Sebelumnya, Mulan sempat disebut kerap melakukan permak wajah. Akibat dari rumor itu, publik pun tak mempercayai wajah masa lalu Mulan seperti yang nampak dalam foto tersebut. Netizen menyebut foto itu diambil saat Mulan berada di hubungan terlarang bersama Dhani. Gak masalah sama softline-nya, masalahnya tagar 2003. Ada yang bilang sempat lihat akun gosip tahun 2009. Coba jelaskan kepada kami yang mana yang benar, tulis salah satu netizen. Mulan memang ketahuan sering bohong, tambah netizen lain. Melihat komentar tersebut, Mulan yang kini menjadi anggota DPR RI tak tinggal diam. Mulan nampak membalas komentar tersebut lewat Insta story-nya. Ia menegaskan bahwa foto tersebut diambil pada 2003 saat memakai mobil mantan suaminya. Terakhir, Mulan juga tak ingin melakukan klarifikasi soal tagar yang benar antara 2003 atau 2009. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.